Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Kilek Langit Padang. Dalam video tutorial kali ini kita akan rewinding elektromotor submersible pump 5,5 kW dengan putaran 3000 rpm. Dan ini adalah proses mengeluarkan besi keren atau besi stator dari cover atau body, yaitu dengan cara didongkrak agar besi keren yang di dalam cover lebih mudah untuk dikeluarkan. Dan inilah besi stator yang telah kita keluarkan dari cover. Dan kita lanjut ke proses pemasangan presspan kertas. Presspan kertas yang kita pergunakan dalam rewinding elektromotor ini adalah 0,20 mm. Kali ini saya mempergunakan presspan Nomex. Setelah pemasangan presspan kertas ini, kita lanjut ke proses rewinding. Ukuran ml drat dari elektromotor ini adalah 1 mili dikali 1, 0,90 mili dikali 1, dengan jumlah winding atau lilitan sebanyak 15 lilitan. Gaya dari gulungan ini adalah gulungan double layer atau gulungan sisir, dengan rang siap 4 atau langkah dari elektromotor ini adalah 9. Email atau gulungan dari elektromotor ini adalah sama besar dengan ujung atau pangkal itu di bagian luar. Sambungan dari elektromotor ini adalah paralel. Elektromotor ini memiliki putaran 3000 dengan jumlah pol banyak 2. Dan marilah kita lihat proses rewinding dari elektromotor submersible pump ini.
Thank you.